Halo semuanya, di video kali ini cara kita mengaktifkan suara ketukan layar ya, atau suara sentuhan layar. Contohnya seperti ini, di saat kita menyentuh aplikasi ataupun apa, maka dia akan berbunyi. Nah seperti ini ya, tuh bakalan ada tuk, kayak ada suara tuh. Jadi kita bisa untuk mengaktifkan atau menonaktifkan. Jadi caranya untuk kita menonaktifkan atau aktifkan di HP Redmi ini, buka saja pengaturan. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian di sini teman-teman pergi ke bagian suara dan getaran. Kemudian scroll ke bawah, cari setelan tambahan. Nah di sini kita cari yang namanya suara sentuhan. Nah ini ada ya suara sentuhan. Nah di sini silahkan teman-teman mau nonaktif atau diaktifkan. Jadi seperti itu ya. Oke, semoga video singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ini ya. Oke.